Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs, kita ketemu lagi. Sekarang kita lagi di laut dan dekat Jakarta. Coba tebak apa? Ya. Ya betul Anya. 100 buat kalian. Ada 100 perak enggak? Enggak ada. Oke. Okay. Hari ini kita mau ngapain aja nih, Bebe? Yang pasti kalian terima kasih udah ke channel kita. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi, like dan komen. Dan sekarang kalian ngeliatin kegiatan kita di Anyer sama anak-anak. Happy holiday. Itu Iko tuh. Lapar. Hungry. Masih nunggu sesuatu ya. Nah, nanti orang itu akan menjadi target prank. Hei, ngapain? Belum ada orang lain. Iya. Dia mau kemana sih? Abrinya ntar dimarahin. Oke, kita makan makanan aja. Sama ya. Lu minta makanan gak sih? Laper. Pak, makan pak. Pak, minta makan pak. Untuk mengorongkan. Udah ntar dibilang orang juga. Keep gengs. Ini waktunya kita berenang di siang bentar. Setelah itu nanti mau ada apa ya? Katanya sih ada sesuatu nih, Mama Iko kayak pengen kerjain gue nih. Tapi kita lihat aja nanti. Kerjain balik pokoknya. Nanti kita main donat. Ih, karena kegedean, cing udah kurus. Ikuti makanya diet ala Domek. Tuh. Wow. Pokoknya no karbo. Ya ilang. Gimana Om kabarnya Om? Baik. Alhamdulillah. Lama tak bertemu dengan Om ini nih. Gimana kabar Om? Alhamdulillah. Ini pada ini nih aduh kurang makan nih. Kan nggak mungkin dong Om kurang makan. Ya jadi dia. Aduh. Udah biarin aja dulu ya. Biarin aja Om. Sehat ya? Lighting Om tuh. Lighting. Eh, kena deh. 1-0. Awas. Hey, Amiko. Makanya belum habis ini mana sih? Wah. Mama memang udah habis sayang. Wah, kusip. Don't panic. It's okay. Yuha. Tadi enggak? Eating.
Wih, server nih, gede jadi server kayaknya nih. Kenalan dulu sama airnya, assalamualaikum gitu. Mama ke. Ayo jadi. Saudaraku, ayo kita kubur sih. Tenang saja, paman ini teman dekat ayahmu. Jadi paman tidak akan ikutimu atau mencelakaimu. Ayo cepat anak muda, cepat kubur. Ayo. Kamu terlalu usil nampaknya. Kalian pasti buka dulu enggak? Hantin dulu tuh. Ya. Langsung cepet. Timba balannya, Mbak. Minion. Salah. Bye gimana? Kiss bye. Mama. Bye. Isko manusia ikan. Ini anak hobi banget. Kalau ada di air. Oh kan? Terus jahil lagi. Wah. Ini kalau ada di air, nggak mau naik. Kita lihat aja nanti. Kita sore nyebul lagi. Ya, cebul lagi. Apa sih? Ini kayak kebanyakan nonton Sani Banis nih, jadi bahasanya nggak tahu bahasa mana nih. Tenang ya. Bye. Muah. Hey geng, kurang ah? Tahan dulu lupa nih. Cepat.
Cantik. Kok mau nanya? Apa? Kenapa bisa tiba-tiba ke sini? Ya kan memang ini kita udah booking jauh-jauh hari. Makanya tadi si Om bilang kan, ini jawaban yang susah jawabannya karena aku enggak jawab-jawab lagi karena enggak ada kepastian dan tiba-tiba semalam kita kangen laut. Iya ya. Terus ada salah satu buddy kita, teach kita di free dive itu ulang tahun. Kebetulan ntar malam, jadi niatnya tuh mestinya ntar malam tuh kita kancol karena dia baru balik trip besok malam. Besok malam. Terus gimana? Ngapain kita kesana? Pacaran juga yuk. Ayo pacaran. Tapi kangen anjir gak sih? Kangen. Pas kebetulan ada sepupu juga di rumah. Terus mbak-mbak, berangkat yuk. Berangkat yuk. Dan itu keadaannya jam 11 malam guys. Karena gue paling males guys kalau misalkan keluar kota berangkatnya itu direncanakan ujung-ujungnya nggak jadi. Pertama, yang kedua gue bisa seneng berangkat malam, jadi sampai itu langsung istirahat, paginya fresh, tinggal seneng-seneng doang deh udah gitu. Yang lain juga tidur doang kok, jadi supir antar kota antar provinsi. Iya, kalau ke Anyer kan enak tinggal tidur, kalau misalnya yang keluar tidur. Kalau yang harus naik pesawat, last flight kan ada yang jam 9. Iya, nggak mungkin dong. Makanya emang seperti biasa, emang selalu kayak
dari dulu tuh mau ke Sukabumi, mau ke Anyer, mau kemanapun, tiba-tiba akal idenya tuh nongol pas malam. Dan pasti langsung tiba-tiba, Anyer yuk. Hah? Coba telepon dulu penginapannya, telepon. Oh ada, langsung ngubungin teman-teman. Sekarang juga pada datang ke rumah ya. Wah gila, untung ada siap dia. Jadi dia jalan. Kalau nggak gitu sih biasanya nggak jadi-jadi ya. Tapi gokil sih yang pas Sukabumi ya. Itu di malam itu kita berangkat, naikin motor ke towing, motor cross berapa biji ke towing, dan kita berangkat malam itu dan juga. Dan itu rame-rame ya, dan semuanya bisa, alhamdulillah. Sampai nanya mau kemana bang, mau kemana bang, mau kemana bang, udah ikut aja. Mau kemana bang, udah ikut aja, bantuin naikin motor ke towing. Ternyata mau pas suka bunyi guys, mau rafting. Terus sih. Next ya, mungkin ya kita ya, rafting lagi ya. Oh ya, kalau yang di freedive apa tuh yang awal yang kita nahan apa sama laman? Oh ya, kalau di freedive itu ada yang namanya statik dan dinamik. Statik tuh apa tuh? Sebenarnya sih harusnya coach kita sih yang ngobrol, Nanti ya. Dijelasin kok sama dia lagi. Nanti adalah ada vlog tentang kita freedive ya. Karena sekarang kita lagi ngambil license di AIDA untuk freedive, tapi masih progres. Nanti ikutin masih terus ya. Jadi ada dua sih, static dan dynamic. Nah, static itu jadi dynamic. Kita cara menahan napas di dalam air dan membuat pikiran kita tenang, mindset kita tenang. Dan goalsnya kalau di freedive itu minimal 2 menit untuk menahan napas di dalam air. 2 menit. Awas sih pikiran mati kali gue ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata pas saat di dalam air kita harus menenangkan pikiran dan akhirnya nyampe nih. Baru sekali, tau gak berapa? 3 menit. Wuuuh, Aquaman. Bawa aqua. Yuk kita coba yuk. Waduh. Ya, tapi tanpa body nih. Maaf kakak Lue, kakak Cici. Kita tanpa body, cuman statik doang kok. Untuk pas open water pertama. Open water pertama katanya sih Pulau Seribu. Kita Pulau Seribu. Pokoknya kita akan jelajahin Indonesia, itu tujuan kita. Yes. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri sih, Indonesia kita bagus-bagus banget. Orang luar aja tuh datang ke Indonesia, please deh lo bangga banget ke luar negeri. Iya. Aduh, lo berapa belas jam flight, lo pengen cuman ke Maldives. Ini di sini ada banget. Raja 4 ada lo. Okay. Lo bilang Raja 4 mahal. Lo pikirin kesana biayanya semua. Sama aja, Maldives itu lebih murah dan lebih indah Indonesia. Wonderful Lalu. Indonesia. Lalu. Sekarang kita mau ke minimarket, mau cari apa gitu properti yang bisa buat. Iya, tunggu sampai habis. Jangan